Pemirsa, keluarga Sertu Bambang Prianto, salah satu kru dari kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan utara Bali, berharap pencarian kapal selam segera membuahkan hasil. Saat ini pihak keluarga hanya bisa berdoa sembari memantau perkembangan melalui media. Rumah keluarga Sertu Bambang Prianto berada di Dukuh Ngadirjo, Desa Kroyo, Karangmalang, Sragen. Sejak diterima bertugas di Angkatan Laut, Sertu Bambang Prianto pindah dan berdomisili di Surabaya. Kakak kandungnya, Sri Rahayu, mengatakan jika adik kandungnya ini memang bertugas sebagai kru kapal selam KRI Nanggala dan termasuk satu di antara 53 awak kapal. Keluarga pun masih optimis jika seluruh awak kapal bisa ditemukan. Sertu Bambang bersama keluarganya juga sempat pulang ke Sragen pada 16 Maret lalu sebelum kembali bertugas ke Surabaya 4 hari kemudian. Itu kan dengar dari TV, terus saya kan nggak begitu percaya toh. Terus saya telepon adik saya, istrinya. Terus langsung itu, ya udah, terus iya mbak ikut gitu. Betul ikut. Harapannya ya mudah-mudahan cepat ditemukan, sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kembali ke keluarganya. Cuman itu aja, cuman saya bisanya cuman berdoa dan berdoa.